Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hi my friend. How are you today? Nice to meet you. Are you happy today? I hope you always be happy. Selamat bergabung di ruang belajar anak soleh dan soleha dalam pembelajaran tematik kelas 2 SD. Okay my friend, are you ready to study? Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, muatan SBDP. Oke, are you ready to study? Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengarkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kali ini kita akan membahas muatan SBDP tentang memperagakan gerakan keseharian menjadi tarian anak-anak. Nah, setiap hari kita melakukan aktivitas, bukan? Aktivitas membuat tubuh kita bergerak. Anggota tubuh yang bergerak, misalnya kepala, tangan, dan kaki. Nah, di sini kita coba memperagakan gerakan kepala yang bisa kalian jadikan tarian, yaitu seperti yang dilakukan anak perempuan ini. Nah, kalau kita lihat, anak ini melakukan gerakan menunduk, menengadah. Nah, ada juga gerakan yang menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Nah, gerakan-gerakan ini dapat kalian jadikan tarian anak-anak. Selanjutnya anak-anak, ini adalah gerakan tangan. Nah, gerakan-gerakan berikut ini dapat kalian jadikan tarian. Contoh gerakan yang mengayunkan tangan ke atas, ke bawah secara bergantian yang kiri dan yang kanan. Ada juga gerakan mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah seperti gambar ini. Nah, selanjutnya gerakan merentangkan dan menekukkan. Ada juga anak-anak gerakan mengayunkan tangan ke depan, ke samping. Juga ada gerakan keseharian yang dilakukan menggunakan tangan seperti orang berjalan seperti ini. Nah, adapun gerakan yang dilakukan anak perempuan berikut ini adalah variasi gerakan tangan anak-anak yang dapat dijadikan tarian. Nah, oke. You understand my student? Oke, kita lanjutkan dengan gerakan kaki anak-anak yang dapat dijadikan tarian seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini yang dilakukan oleh anak perempuan ini. Nah, dia mengayunkan kakinya ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Ada juga gerakan menjinjit anak-anak. Nah, gerakan ini anak-anak adalah sebuah aktivitas yang memanfaatkan jari kaki untuk menumpuh seluruh badan. Nah, tahukah kalian manfaatnya bisa memperkuat otot, kaki, dan paha. Nah, secara tidak langsung dengan menari, kita juga bisa menjaga kesehatan. Nah, adapun gerakannya seperti yang dilakukan seperti ini nih. Gambar ini menjinjit, oke? Nah, anak-anak, gerakan kepala, tangan, dan kaki tersebut dapat kita rangkai anak-anak menjadi sebuah tarian yang indah seperti gambar berikut ini. Nah, kedua anak ini melakukan gerakan variasi atau rangkaian gerakan kepala, tangan, dan kaki sehingga menjadi sebuah tarian yang indah. Nah, di sini kita lihat tarian yang menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Nah, oke, ini adalah gerakan tari Bali. Nah, bagaimana gerakan kepalanya, bagaimana gerakan tangannya. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, kita sudah membahas gerakan keseharian yang bisa dijadikan tarian, yaitu unsur kepala, gerakan unsur kepala, tangan, dan kaki yang dapat dijadikan gerakan tarian serta bisa kita kombinasikan atau variasikan. Nah, dengan demikian, apa itu tarian? Nah, kita buat kesimpulannya di sini. Dari gerakan yang dilakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa tarian adalah rangkaian gerakan-gerakan anggota tubuh yang indah. Nah, gerakan ini atau gerakan tarian ini dapat diiringi dengan tepukan atau musik anak-anak.
Selain itu, gerakan tarian ini dapat kalian lakukan sendiri atau secara berpasangan seperti ini. Nah, atau secara berkelompok seperti ini. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang tarian, yaitu gerakan keseharian yang dapat kita jadikan gerakan-gerakan yang indah yang disebut dengan tarian. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Oke, let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, do you understand? Jika kalian sudah paham, please do it. Silakan kalian lanjutkan dengan mengerjakan puzzle berikut ini. Don't forget, jangan lupa, if you have finished, you send it to madam. Kalian kirimkan ke madam ya. Oke, don't forget, jangan lupa juga sholat, mengaji, dan bantu orang tua kalian. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.